Ya, saudara Saiful Royadi bin Sa'ari, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Indah Suci Liani, dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indah Suci Liani binti Jumat dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, saya Saiful Royadi bin Sa'ari Jinisan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Indah Suci Liani binti Jumat dengan baik, musyawarah bil ma'ruf, menurut ajaran kepada istri saya tersebut menyatakan sigot taklik sebagai berikut apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Memberi nafkah wajib kepadanya 3 tahun. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tangerang Selatan, 29 Januari 2022. 2 minggu.